tensile test. Ini adalah sampel yang akan kita jalankan uji kaji tersebut. Sebelum kita menjalankan uji kaji tersebut, kita perlu mengukur dia punya diameter dan dia punya pemanjangan dan dia punya panjang sampel ini. Kita mengukur diameter dia menggunakan dial caliper. Inilah alat yang kita akan gunakan untuk mengukur dia punya diameter sampel ini. Kita perlu mengukurnya di tiga tempat yang berasingan. Contohnya di tengah, di hujung atas dan di hujung bawah untuk mendapatkan ketepatan dia. Cara-cara mengukurnya adalah seperti begini. Sekarang yang ini kita dapat di tempat pertama kita dapat 4.5. Di tengah-tengah kita dapat 4.6 dan di hujung sini kita dapat 4.6. Jadi setelah dikira, purata sampel ini adalah 4.5. Selepas itu, kita perlu mengukur panjang sampel yang akan kita uji. Di sini kita dapat panjang sampel ini adalah 21210 mm. Kita perlu menandakan sampel ini setiap 50. Ini bertujuan untuk kita mengukur pemanjangan yang berlaku selepas uji kaji dijalankan. Setelah kerja-kerja pengukuran dibuat per sampel, langkah seterusnya kita adalah memasukkan sampel tempat pengujian. Okey, macam mana kita nak buat? Kita pastikan sampel diikat lebih daripada separuh daripada tempat pengikat lah. Okey. Dan ikatan jangan terlalu kuat. Begitu juga dengan di atas ya. Okey, setelah sampel diikat, kita masukkan accelerometer ini di tengah-tengah yang tempat kita tanda tadi. Okey. Fungsi accelerometer ini adalah untuk mendapatkan bacaan pemanjangan sampel. Selepas itu kita bolehlah memulakan pengujian sampel. Dimasukkan ke mesin pengujian, kita akan gunakan perisian Instron Blue Hill untuk jalankan uji kaji ini. Okay. Seterusnya kita akan masukkan data-data yang telah diambil tadi ke dalam perisian ini. Okey, pertama kita masukkan nama sampel yang akan diuji. Keduanya, geometri yang digunakan adalah jenis circular. Kemudian kita akan masukkan diameter, length dan rate. Diameter yang telah diukur tadi adalah 4.5. Seterusnya, length adalah 210 mm. Okay, rate yang digunakan adalah 0.15 mm per second. Okay. Seterusnya. Seterusnya, pastikan reset gauge length iaitu extensometer tadi kepada kosong dan load kepada kosong juga. Okay. Seterusnya kita akan mulakan uji kaji.